Perlu, perlu. Pasal apa khabar? Mungkin yalah celok dan macam mungkin rakan-rakan seperjuangan, mungkin kita nak buat tapi kita tak ada capital. Kita tak ada capital dan kita tak ada center. Kita tak ada, bukan nak sangat bantuan macam, bukan okeylah, mungkin bukan bantuan dari segi sudut kewangan, mungkin perlulah pada orang lain, tapi pada lot yang lebih macam satu pusat ataupun satu sokongan atau dukungan dari segi prinsip tu. Maknanya okey, dahulukan dulu lagu daripada Malaysia dulu, contoh kan, contoh radio ke TV ke, dan dahulukan dulu pemuzik kita. So dia punya komitmen tu, itu yang dulu lah first, dan baru sokongan daripada segi kewangan ataupun apa saja perbelanjaan ke apalah kan. Tapi first tu dia punya keprihatinan tu terhadap seni kita tu, seni budaya. Jangan cakap muzik Nusantara aje, Nusantara tu sendiri pun is dead. Bukan dead lah, sorry, kan sekolah marah lagi yang maaf ya sekolah, bukan dead maksud lot, tapi macam dia stagnan lah. Dia perlukan, okey, alhamdulillah kita ada Aswara, kita ada yang betul-betul memupuk, dan lot perasan budak-budak sekarang pun mencari identiti tu. Budak-budak dia cari kadang dia, tapi dia lah, dia tak ada reference point sebab dia tak ada center. Dia tak ada macam tempat yang dia boleh setiap hari pergi tengok Mak Yung ke, dia tak ada. Faham tak? Lepas tu dia nak dengar lagu-lagu daripada zaman Razmi atau Piramli, tak ada. Pasal radio tak main lagu macam tu. Aku still main lagu yang viral ataupun lagu yang arus perdana. So di mana dia nak buat reference tu? Kat situ mungkin kerajaan boleh tolong. Macam adakan satu radio yang freehold radio ataupun internet radio ke apa ke sajalah yang memang mainkan all these lagu, yang kita banyak lagu best yang terkampus lah. Sebab orang sampai bila takkan tahu kan. Even tak payah sampai zaman Piramli, zaman 80s pun banyak muzik kita yang bagus dan boleh dijadikan bahan rujukan untuk anak-anak muda ni lah kan. Especially generasi baru kan. Nak dia nak buat hip hop ke, dia nak buat apa ke, suka hati lah. Tapi cedok lah. Semua tu Nusantara pada luar kan. Pada lot, Hallyu tu is the kesedaran or the movement to dahulukan segalanya Korea kan. Not just music. Music and then appliances, apa, barang Samsung semua. Lepas tu movies, Sonata, Winter Sonata apa semua tu. Bahasa dia. So semua dia 360 tau. So kalau kita bergabung boleh buat macam tu. Lempak lah pasal ia kan. Itulah cara dia macam mana K-pop tu jadi. Besar K-pop bukannya semalaman je. Kan? Dia memang dah groom tu. Dia dah manufactured. Tapi manufactured towards nationalism lah. Pada lot satu benda yang jumpa lah kan. Dengar pun bila baca pasal Hallyu tu macam meremang kan, yang dia buat mogok tu kan, masa dia nak suruh kerajaan buka mata tu kan. Pada lot satu benda yang akan ambil masa yang lama tapi perlu digerakkan sekarang. First kali kena ada sinergi lah, maknanya semua kena apa, di muka surat yang sama untuk membentuk satu pergerakan ni lah. Bukan hanya pada muzik tapi seni kita, budaya kita, bahasa kita, rumah pun dah macam di pinggir kan. Lot rasa lah sekarang kan dengan globalisation ni kan,